mana ni ya? Aduh. Cikgu, macam, kenapa cikgu? Saya tengah fikir ni, Eli. Macam mana saya nak masak betul-betul air ni? Tak tahulah. Masak air dalam cerik ni? Ya, dalam cerik ni. Okey, tapi saya ada soalan tu cikgu. Ya, Eli. Macam mana kita nak tahu sukatan yang sesuai bila kita nak masak air dalam cerik ni? Sebelum jawab soalan Eli tu, nanti jap tutup api dulu, Eli. Bahaya ni. Betul. Sekarang habis terbakar. Itu yang paling penting. Kita kena jaga keselamatan cikgu, betul. Ya? Apa tadi? Macam mana kita nak tahu sukatan dia sesuai kalau kita nak masak air dalam cerik? Sukatan ya, ada ke dekat sini ni? Macam tak ada pula Eli tulis dia. Ya tak ya juga ya. Macam mana ya? Didik TV KPM. Hello, hai, assalamualaikum adik-adik yang sedang menonton Teroka di Didik TV KPM sekarang ini bersama dengan Kak Eli Arifin di sini dan juga Cikgu Raouf yang tertanya-tanya tentang sukatan yang sesuai dalam cerik tadi itu, Cikgu. Yeah. Itulah mata pelajaran yang akan kita teroka pada hari ini berkenaan dengan matematik. Topiknya isi padu. Isi padu cecair. Cecair. Baik, sebelum itu suka cerita juga Kak Eli nak ingatkan kepada adik-adik di rumah untuk sentiasa menjaga SOP, jaga penjarakan sosial, penjarakan fizikal, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan memakai pelitup muka setiap kali nak keluar dari rumah dan pastikan keluar bila berkeperluan sahaja. Baik, saya akan sanitasi tangan saya dulu. Kemudian dengan cikgu ya. Silakan cikgu. Okey, terima kasih. Okey, baik. Dan juga disebabkan bulan ini adalah bulan Ogos. Bermakna kita dalam bulan kebangsaan. Jadi sama-sama Kak Eli nak menyeru adik-adik dan juga cikgu serta murid-murid dalam talian untuk kibarkan jalur gemilang bagi menanam semangat patriotisme dalam diri kita, cikgu. Ya, saya pun hari ini pakai baju warna biru, Eli. Warna untuk perpaduan. Okey, memang warna dalam jalur gemilang juga. Baik, cikgu. Mungkin cikgu boleh perkenalkan diri cikgu kepada murid-murid dalam talian dan juga dalam talian dah kenallah pun. Di rumahlah terutamanya untuk mata pelajaran kita dan juga apa yang cikgu akan kongsikan pada hari ini. Baik, terima kasih Eli. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Saya Cikgu Muhammad Raouf Fathi bin Hamid Latif dari Sekolah Kebangsaan Seri Suria Kuala Lumpur. Jadi hari ini kita akan meneroka. Kita akan meneroka isi padu cecair kita pada hari ini. Wow, isi padu cecair berkenaan dengan apa yang sukatan yang sesuai dan sebagainya, cikgu ya. Betul. Baik, juga bersama dengan kita yang akan sama-sama teroka dengan kita adalah murid-murid yang comel dalam talian ni. Cikgu kau sedap, cikgu Raouf datang je saya dah tahu dah dia mesti akan bawa murid-murid yang comel, yang bijak, yang sangat cerdik sama-sama teroka. Cikgu dia. Macam cikgu dia, betul. Dia mencerminkan. Baik cikgu, ini adalah murid-murid dari Sekolah Kebangsaan Seri Suria juga. Kuala Lumpur? Ya. Okey, mari kita berkenalan dengan adik-adik comel kita ini bermula daripada Muhammad Arfan. Alah, cikgu. Hai, Cikgu Raouf. Hai, Cikgu Raouf. Hai, Kak Eli. Hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Arfan bin Azmin. Saya dari Sekolah Kebangsaan Seri Suria Kuala Lumpur. Alah, comelnya. Terima kasih, Arfan. Seterusnya, kita bersama dengan adik Adina Zara. Adina, ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Adina Zara Aulia binti Hafizan dari Sekolah Seri Kebangsaan Seri Suria Kuala Lumpur. Alah, comel. Dia agak ulas sekali tu. Okey, terima kasih adik Adina. Seterusnya kita ada adik Ifah Nadira. Assalamualaikum, Cikgu Raouf dan Kak Eli. Nama saya Ifah Nadira binti Ahmad Salwadi dari Sekolah SK Seri Suria Kuala Lumpur. Alah, comel. Terima kasih adik Ifah. Okey, kita ada daripada pelbagai sekolah, cikgu ya? Ya, ada pelbagai sekolah. Okey, sekarang ini daripada adik Amir Ashraf pula. Silakan adik. Assalamualaikum dan selamat pagi.
Hai Cikgu Raouf dan Kak Eli. Hai. Nama saya Ashraf bin Farizul Fazli. Saya dari Sekolah Kebangsaan Bob Dixon, Negeri Sembilan. Wow, okay. Jauh sikit lah daripada sikit. KL ni. Kita tak boleh pergi Port Dixon, Port Dixon datang dekat kita. Ah, itulah keajaiban Didik TV di cikgu ya. Okey, terima kasih Adik Amir. Seterusnya Adik Akila. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hai Cikgu Raouf, hai Kak Eli. Nama saya Akila binti Ashraf. Saya dari sekolah SK Kopi 1 Bukit Nanas. Okey, terima kasih Adik Akila. Dan yang terakhir sekali kita ada Adik Amani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Amani binti Muhammad Isyamuddin dari sekolah SK Datuk Planet Tepuk Perak. Ada kan? Comel. Okay, terima kasih Adik Amani. Okey, untuk pengetahuan penonton di rumah terutamanya, adik-adik dalam talian ni akan ditemani oleh penjaga mereka, ibu bapa yang sepanjang penerokaan kita pada hari ini. Ya. Yeah. Baik, cikgu. Seterusnya kita akan mulakan dengan sukatan tentang cerik tadi tu. Cikgu nak tolong saya kira ke? Okey, baik. Tadi kan bila kita nak tahu tentang cerik ini tadi, sebenarnya kita nak tahu bagaimana satu-satu kuantiti isi padu cecair itu disukat ataupun diukur. Okey. Okey. Biasanya kita dah tahu kalau untuk tahu jisim atau biasanya kita tak guna jisim, kita guna berat. Kita dah tahu dah kilogram dan juga gram. Sebab itu biasa kita gunakan. Tapi bila isi padu cecair ini, orang jadi bila sebut cecair orang macam tertanya kan apa benda cecair kan, tapi yang biasa orang gunakan air. Jadi sebenarnya kita tahu isi padu air ini yang kita gunakan ialah unitnya unit liter dan juga mililiter. Dua saja ke ada lagi? Dua. Yang kita gunakan ialah liter dan mililiter, dua lah. Jadi kalau kita tengok di rumah apa sukatan yang kita ada, alat penyukat yang kita ada kalau di rumah. Kalau sukatan di rumah, jak, cawan. Jak, cawan. Betul tu, Willy. Betul. Okay. Betul, jak dan cawan tu. Macam kita tengok Sini. Ya Allah. Kita ada. Kita memang sengaja kita nak bagi surprise kat sini kan. Misalnya contoh, jak ni. Kalau kita perasan, heater elektrik ni di rumah ya. Ni biasa sekarang ni dah susah dah. Dah ramai guna penapis air, water filter. Tapi sebenarnya di water filter pun ada juga dinyatakan sukatan itu ya. Okey, macam ni, ni biasanya kalau kita di hotel-hotel lah sekarang ni kan. Betul. Tapi dah lama tak pergi hotel. Macam sedih pula rasanya. Sebab tiba-tiba. Okey. Jangan sebab lagi dia. Okey, belum. Saya masih bertahan. Okey. Jadi kalau kita tengok kat sini dekat kita punya ni dah ada dah sukatan kita sebenarnya di sini ni. Kan ada dekat macam sini ada dia punya minima dan juga maksima. Jumlah yang paling kurang dan juga paling tinggilah macam ni 1.7 liter. Okey, selain daripada ni jak. Kalau kita di rumah ada anak kecil kan ataupun ada adik baby dia orang ni menggunakan botol susu. Jadi botol susu pun ada juga sukatan dia. Okey, ada selain biasa kita dengar ibu-ibu muda ni dia akan guna ounce lah, istilah dia guna berapa ounce untuk jumlah susu kan. Tapi sebenarnya dekat situ pun ada liter dan juga mililiter lah. Macam berapa skop ke itu lain pula ya. Itu lain pula. Okey. Baik. Jadi itu yang kita nak teroka pada hari inilah. Okey, kalau macam sebelah saya ni yang tinggi ni pula berbeza pula bekasnya cikgu. Berbeza pula. Yang tu ialah untuk yang tu kita namakan silinder penyukat lah. Silinder penyukat macam ni. Okey, kita ada silinder penyukat yang berbeza saiz kat sini. Dan ini kita ada bika dan juga ada kelas langkun. Tapi yang biasanya untuk yang bersaiz sikit besar macam tu, itu adalah untuk sukatan bagi liter. Okey, yang ni. Liter lah. Okey, yang tu dia bersaiz besar kan? Yang ni liter. Tapi macam yang kecil macam ni, ni mililiter lah. Begitu jugalah dengan yang lain-lain. Jadi kita akan teroka lebih lagi sekejap lagi antara hubungan ataupun perkaitan antara liter dan mililiter ni. Apa hubungan dia? Ada what is the relationship? Kampung saya kata. Ada beradik ke? Adik beradik ke? Saudara mara ke? Itu kejap lagi kita teroka. Kita nak tengok apa sebenarnya hubungan dan perkaitan dia. Tapi kan cikgu, ada juga kaitannya orang kata mempengaruhi jugalah macam sukatan bila dalam
jug dan juga bila dipindahkan ke dalam cawan, dia mempengaruhi ataupun dia cawan ke jug dia mempengaruhi juga ke sukatan itu? Okey, ini soalan yang sangat baik. Saya kalau ada anak murid saya macam Eli ni, saya akan terus bagi dia tahap penguasaan 6. Wow. Okey. Okey. Jadi sebenarnya saiz ataupun bentuk sesuatu bekas tidak mempengaruhi kuantiti air. Sebenarnya macam contoh kita tengok kalau bekas macam ni, ini 1.7 liter air ni, sebenarnya kalau dituangkan pada bekas yang berbeza masih lagi kuantitinya 1.7. Tetapi walaupun kita tengok ya ke ni macam bentuk ni lebar sikit, yang ini dia macam memanjang tinggi. Tapi tak sebenarnya. Dia kalau dah begitulah ukurannya, sukatannya. Baik, okey, kita akan teroka lebih lagi dengan cikgu. Raouf dan juga murid-murid yang sangat comel dalam talian. Selepas ini kita berehat seketika kembali di Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, isi padu cecair merujuk kepada jumlah cecair yang boleh memenuhi sesuatu bekas. Kembali di Teroka Didik TV KPM bersama Kak Eli Arifin di sini dan juga Cikgu Raouf serta murid-murid yang sangat comel dalam talian. Ini kita terbangkan khas daripada sekolah-sekolah dari seluruh Malaysia, kata ya, di seluruh Malaysia. Baik cikgu, kita nak teroka tentang isi padu cecair dalam mata pelajaran matematik. Jadi sukatan yang telah disediakan di depan saya ini ada dua. Tapi bekasnya lebih kurang sama, saiznya lebih kurang sama, tingginya berbeza sikit cikgu. Berbeza. Ini hubung kait tadi dengan soalan Eli tadi. Itu saya kata tadi sebab apa saya akan bagi Eli tahap penguasaan 6 sebab soalan Eli dah advance daripada kita punya aktiviti. Sebab umur pun dah advance. Jangan mention yang tu. Nanti kalau Eli mention, saya pun kena mention. Saya tak nak biarlah rahsia. Biarlah rahsia. Tadi kita dah kata, kita nak tahu, nak kena pasti apa sebenarnya hubungan antara liter dan juga mililiter ni. Adakah diorang ini, tadi Eli kata, saudara mara? Sepupu. Adik-beradik. Jadi, di sebelah kita ni, depan kita ni ada dua bekas. Yang pertama mengandungi air cecair berwarna hijau. Sekali tengok macam air pandan pun rasa macam air katira pun ada. Pula tengok air tu kan. Dahaga pula. Haus pula rasa. Yang tu dia di dalam silinder penyukat dengan menggunakan kurang sukatan mililiter. Jadi kalau kita tengok kuantiti air di situ ialah 1000 mililiter. 1000 mililiter. Baik. Kemudian yang di sebelah sini yang belum diisi dengan apa ni? Yang ada. Yang ini silinder penyukat dengan ukuran liter. Jadi kita nak tengoklah apa sebenarnya hubungan antara kedua-dua ni. So dekat sebelah kita ada 1000 mililiter dan dekat sini kita ada dalam unit yang liter berbeza. Jadi yang ini saya telah agih-agihkan mengikut punya ni, yang ini ialah 1/4. 1/4 suku. Ini dia penuh dia sehingga atas nilah penuhnya. Ini 1/4 ataupun dikenali sebagai suku. Kemudian selepas suku separuh. Separuh, betul? Atau setengah. Kemudian yang ini 3/4, yang ini penuhlah 4/4 ataupun 1. Ini unit liter 1/2 liter. 1/4 liter, 1/2, 3/4 dan juga 1. Jadi sekarang kita nak tengok hubungan dia. Kalau suku separuh ni biasa cikgu mak-mak kita yang ukur macam tu kan. Suku je air tu. Nampak tak dia punya perkaitan dalam kehidupan kita sebenarnya. Itulah. Bila kata kita masak nasi, masak beras, masak nasi, kita akan berapa kuantiti air nak letak dalam beras ni? Kau letak je, letak dengan tangan kau suka. Ukur dengan jari. Ukur dengan jari ataupun tangan. Itu pun bergaduh juga tu. Adakah yang letak dengan tangan ataupun dengan jari? Jari. Itu sukatan juga tu. Tapi yang kita nak gunakan ni lah sukatan ni. Baik. Kita persilakan untuk saya. Kelly, tuangkan pada tadi guna apa? Istilah suku ya. Suku. Cikgu nak saya letak suku ya. Ya, letakkan suku. 1/4 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Saya pegang ni. Cukup ke cikgu? Macam tak cukup ya? Macam tak cukup kan? Allah. Terlebih ke? Apa.
Lebih sikit. Okey, dekat situ. Tak apa. Okey, sekarang ni kita dah ada kuantitinya suku ataupun 1/4 liter. Okey, 1/4 liter. Kalau kita tengok dekat sini, inilah jumlah 1/4 liter. Okey, kita tengok saja dulu. Kita faham dulu 1/4 liter kuantitinya sehingga tahap sini. Okey? Okey. Okey. Okay. Kemudian silakan kita tambah lagi. Tambah lagi kepada separuh. Ya, kepada separuh. Ataupun 1/2. Okey, separuh ataupun 1/2. Okey. 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 Okey, baik. Cuba Eli pusingkan yang situ. Okey, ni yang balang Eli tuang tadi. Balang. Kita pusingkan. Okey, kita tengok berapa bacaan dia dekat situ ya. 500. 500. Okey. 500 ml lah kan? Okey, 500 ml. Jadi kalau kita tengok dekat sini ni. Tadi ada 1000 ya, penuh 1000. Kemudian bila kita dah tuang separuh, dia dah jadi 500 ml. Jadi kita nampak kat situ, kita dah nampak ada hint dah sikit hubungan dia tu. Tadi separuh sama dengan 500 ml. Itu nampak lebih jelas sikit. Okey, kita tuang lagi. Tambah kita lagi. Dia 1/2 sama dengan 500 ml. Ini untuk ke 3/4 lah. Ya, 3/4. Okey, sekarang 3/4. Kalau kita tengok, dia dah memenuhi 3/4 daripada sini ataupun dia sudah pun sampai kepada 750 ml. Okey, kemudian kita nak tengok juga sebab kita nak nampak lebih jelas lagi sebenarnya hubungan antara 1000 ml dengan liter tadi. Okey, cuba. Kalau dekat sini sukatan dia 350. Okey. Lebih kuranglah 350 ml lebih kurang. Okey. Okey, yang terakhir. Yang terakhir. Habiskan dia, cikgu. Habiskan. Sampai ke? Hampir. Dia sebab apa jadi macam hampir tadi? Sebab ada yang dah tercicir, tertumpah sedikit. Oh, iya ke? Berulak kan? Itu biasalah tu. Okey, tak apa. Okay. Oh, tadi. Okey, tadi. Okey. Jadi kita nampak sebenarnya. Okey. Tadi daripada sebelah sini tadi, 1000 ml. Okey, 1000 ml. Dan kat sini dia dah sampai kepada 1 liter. Lebih kuranglah. Okey, 1 liter. Jadi hubungannya yang kita nampak dekat sini ialah 1 liter bersamaan dengan 1000 ml ataupun 1000 ml bersamaan dengan 1 liter. Itu hubungan dia. Nampak eh? Jadi tadi Eli kata ini macam kecil sedikit, macam ni besar sikit. Tapi kita tengok sebenarnya kuantiti dia sama. Masih sama. Masih lagi sama. Baik, adik-adik dalam talian masih orang kata faham konsep 1000 ml dan 1 liter? Faham ke sayang? Kalau faham tunjuk thumbs up. Pandainya. Okay. Baik. Kita nak tahu betul adik-adik kita atas talian ni faham ataupun tak faham, Eli. Cuba kita tanya dia orang. Kalau berdasarkan perkaitan ni, berdasarkan perkaitan kita 1 liter sama dengan 1000 ml ni, bagaimana agaknya untuk kita menukar unit liter kepada mililiter? Cuba kita tanya mungkin adik Afan kot. Okay. Afan. Afan. Silakan, Afan. Okey. Okey. Bagaimana ya, Afan? Untuk menukar unit liter kepada mililiter, ialah mendarab 1000. Kita? Kita kena mendarab. Mendarab 1000. Pandai. Okey, bagus. Kita bagi tepukan sikit ni. Pandai okay, dia. Bagus. Okey, kita kena mendarab 1000. Okey, bagaimana ya simbol darab 1000 tu? Bagaimana mendarab 1000 tu ya? Semua dah ada dah. Okey, masing-masing boleh tunjukkan kepada Kak Eli. Kawan-kawan yang kita boleh tunjuk. Wow. Okey, kita darab 1000. Adina 1000. Punya mana? Adina ada? Alah, senyum-senyum dia. Okey, jadi itu angkat. Adalah 1000. Ada Adina? Okey, jadi itu kita tahu untuk liter kepada mililiter, kita darab 1000. Okey, bagaimana pula kalau sebaliknya? Daripada
mililiter kepada liter pula. Oh, terbalik pula. Terbalik pula. Agak-agak macam mana ya? Kita nak ni, mungkin kita boleh tanya siapa Adina, nak jawab? Adina ke Adina? Adina. Adina. Itu dia. Adina. Untuk liter, bukan mililiter kepada liter ialah dengan membahagi 1000. Betul. Betul. Bagus. Lah. Pandai. Pandai ya. Kita bahagi dengan 1000. Sebaliknya lah. Okay, contohnya, Eli. Saya berikan contoh dekat sini. Okey. Baik. Kalau kita ada 3 liter. Okey. Tadi kawan kita kata, kalau 3 liter, kita nak tukar kepada mililiter, kita darabkan dengan 1000. Jadi, 3 darab dengan 1000 mililiter, kita akan dapat 3000 mililiter. Ni sebenarnya teknik je. Macam mana nak darab ni? Ada kawan kita dia darab bentuk lazim. Ini sebenarnya kita ingat saja 1000. Ni sifir 1000, 2000, 3000 mudah saja kan. Jadi 3 darab 1000, 3000 mililiter. Okey, ni satu. Mana pula kalau kita nak tukar 2100 mililiter. Oh, banyak pula tu. Betul. Dah makin ni pula. Okey, kita tengok eh. Tadi kawan kita kata kita boleh gunakan bahagi. Okay. Adina kan? Adina cakap bahagi. Okey. Tapi selain daripada kaedah bahagi sebenarnya bila kita faham tadi hubungan adik beradik ni tadi, saudara mara sepupu sepapat tadi. Saudara mara ni adik beradik. Sebenarnya kita boleh terus saja. Kita tengok sini eh. Kita boleh terus saja macam contoh eh 2100 mililiter. Okay, kita nak jawapan dia dalam liter dan juga mililiter. Okay, kita tahu dah bila 2000 bermaksud 2. Jadi 2000 2 liter kan tadi hubungan dia 1000 1 liter. 1 liter 1000. Jadi 2000 2 ni jadi 2 liter lah, 2 liter. Okey, kemudian ada lagi 100 tu. 100 tu dah memang unitnya unit mililiter. Jadi gabungkan saja. Gabungkan sahaja. Okey. Jadi mudahlah kalau 2000, 2000 lah. Ya. Jadi kalau 100 gabungkan saja jadi jadilah 2000. 2100 mililiter. Baik, okey. Okay. Kita cuba tanya dulu murid-murid kita. Kita nak tengok kefahaman orang tentang apa kaitan ni boleh? Boleh cikgu, silakan. Okey. Baik. Okey, kita nak tanya tadi kita dah tanya Afan, kemudian kita dah tanya ni kita Adina. Cuba Ifah lah Ifah. Ifah. Okey, kalau kita nak tukarkan 2 liter kepada semualah semua sekali. Bila cikgu suruh Ifah je yang bersedia, kesian yang lain. Okey, semua sekali. Yang lain pun bersedia buat kita tengok. Okey. Okey, kita nak tukarkan 2 liter kepada mililiter. Okey. 2. 2 liter. Okey, dah eh. Dia kira dalam otak tu cikgu. Nampak tak mata dia bergerak-gerak kan? Okey. Ifah pandai. Okey Ifah. Okey, berapa Ifah? Apakah jawapan? Saya boleh buka mic dulu. Ifah, Kak Eli tak dengar suara Ifah. Ifah buka on mic dulu. Dah on dah? Ibu tolong bantu Ifah onkan mic boleh? Dia kena unmute baru kita dengar suara Ifah yang comel tu. Tak dengar suara Ifah. Boleh? Dah buka mic dah? Dah on dah mic dekat komputer? Okey, cuba Ifah, ada tak suara Ifah? Tak dengarlah saya. Okey. Okey, sesiapa yang mungkin cikgu boleh bantu. Tak apa, bantu. Tapi mulut dia tu kita nampak dah bergeraknya. Sebab dia kita boleh guna kaitkan dengan sini tadilah. Okey, 2 liter jadi bersamaan dengan 2000 mililiter. Okey, apa kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, tukarkan 4 liter 500 mililiter. Okey, 4 liter 500 mililiter. Okey, kepada mililiter. Okey. Okay. Siapa yang nak jawab boleh angkat tangan. Okey, kita tengok Amir kot. Amir. Okey, Amir. Empat liter 500 mililiter. Okey, 4 liter 500 mililiter. Okey, jadi jawapannya apa tadi? 4500 mililiter, cikgu. Betul. Bagus.
4,500 mililiter. Ni apa yang kita nak buktikan, nak sampaikan di sini dia. Bila kita buat aktiviti pembuktian ni, sebenarnya murid-murid kita dia dah boleh mengira secara mens on ataupun congak. Okey, berbanding kalau kalau kita terus kata untuk tukar darab, untuk ni bahagi. Nak tulis lagi ambil masa. Jadi itu adalah kaedah yang sangat ringkaslah. Baik, yang sangat mudah. Okey, kita akan berehat seketika, cikgu. Boleh. Selepas ini penerokaan yang lebih menarik dengan cikgu. Cikgu dah sediakan macam-macam bahan maujud untuk adik-adik di rumah pun boleh buat juga sama-sama. Jadi kita kembali selepas ini dalam Teroka Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Tahukah anda, bentuk dan saiz sesuatu bekas yang berbeza tidak semestinya mempunyai isi padu berlainan dan kadangkala mempunyai isi padu yang sama bergantung kepada kuantiti cecair berkenaan. Kembali di Teroka Didik TV KPM bersama dengan Kak Elie Arifin di sini dan juga Cikgu Rauf untuk sama-sama kita teroka mata pelajaran matematik STEM dengan topiknya isi padu cecair. Juga adik-adik yang comel sangat dalam talian daripada pelbagai sekolah di seluruh Malaysia. Baik, cikgu, kalau tadi kita kongsikan bagaimana kita nak kira, membuat kiraan terhadap sukatan liter kepada mililiter. Sekarang ini saya nampak ada tangan ni dekat sini ni. Apa kaitan tangan dengan sukatan kita ni, cikgu? Okey. Macam tadi ya. Tadi kita dah tahu hubungan antara liter dan juga mililiter. Satu liter bersamaan dengan 1,000 mililiter. Satu cara kaedah yang kita boleh gunakan, macam kawan-kawan kita di atas talian tadi cakap, kita untuk menukar, kita boleh darab dengan 1,000. Daripada liter kepada mililiter. Ataupun untuk sebaliknya, mililiter kepada liter, kita akan bahagi dengan 1,000. Itu satu cara, satu kaedah ataupun satu strategi yang kita yang boleh gunakan. Tapi sebenarnya dalam ilmu matematik ini kan terlampau banyak sangat kaedah atau cara yang ada yang belum kita teroka lagi. Jadi hari ini kita nak terokalah salah satu cara ataupun salah satu kaedahnya dengan menggunakan the power of hand. Hebatnya tapak tangan kita ni. Allah Taala bagi cipta kan. Rupanya dapat membantu kita menyelesaikan persoalan matematik. Hebatnya. Jadi mata pelajaran matematik. Macam mana Macam mana caranya cikgu? Ada kiraan urat, mengikut urat-urat ke? Biasa orang cakap tasbih je dulu. Kalau tengok mak kita kan, tok-tok kita tasbih dulu. Tasbih lagi senang. Kalau tengok dekat tapak tangan saya ni, kira-kira kedutan dia lah. Jadi caranya? Cara-caranya ialah, sebelum pergi kepada cara-caranya, bahan-bahan yang kita perlukan. Macam masak pula. Bahan-bahan yang diperlukan ialah, kita perlukan kertas berwarna. Tak kisahlah warna apa, ikut kegemaran masing-masing. Kertas berwarna. Kemudian kita ada straw. Kita ada straw dan juga kita perlukan yang paling penting sekali lah. Apa dia paling penting? Tali. Bukan. Bukan. Pensel. Bukan. Pembaris. Bukan. Gunting. Bukan. Paling penting tangan. Tangan. Okey, jadi manusia yang sempurna, yang normal lah, kita ada 5 jari lah. So kita akan letak tangan kita letak sini dulu. Tangan kat sini. Sekejap je, jadi saya tepikan ini dulu. Tadi kita juga ada tali. Tali dan juga pita pelekat. Pita pelekat. Baik. Baik. Sekarang cara-caranya. Cara-caranya ialah kita tempat tangan kita letakkan dekat sini. Ikutlah. Jadi kita lukis. Kita lukiskan tapak tangan kita, ikutlah. Kalau macam saya, jari saya jadi runcing. Jadi runcing. Saya jadi sederhana runcing. Sederhana runcing. Sementara itu, adik-adik yang berada di atas talian pun boleh sama-sama lah kita buat kan. Kak Ellie dah siap. Baik, seterusnya cikgu.
Tak, eh? Okey. Bila sudah, kita akan gunakan gunting. Untuk kita guntinglah bentuk tapak tangan kita ni. Lain pula bentuk dia, cikgu. Lain. Tadi kata runcing tangan. Okey, jadi untuk penggunaan gunting, mereka yang berada di rumah, kita ingatkan. Sentiasa kalau nak gunakan gunting atau bahan yang tajam apa-apa sekalipun, tak kisahlah bahan tajam ke bahan yang panas ke, pasti kena diawasi oleh orang dewasa ataupun ibu bapa. Ya, betul. Dan kalau boleh penggunaan tersebut biarlah yang dewasa menggunakan melakukannya. Okey. Macam adik-adik dah talian kita ni di bersama dengan ibu bapa mereka ataupun penjaga mereka. Jadi ibu bapa dan penjaga itu yang akan bantu adik-adik kita untuk menggunakan bahan-bahan yang tajam. Okey. Okay, silakan menggunting. Sila, okay. Kelly gunting sekarang. Adik-adik dan talian pun tengah buat. Dan harapnya adik-adik di rumah yang sedang menonton ni pun boleh sama-sama buatkan, cikgu? Ya, betul. Tak susah pun kalau ada kertas. Sok khabar pun boleh, cikgu? Sok khabar. Boleh. Tak jadi masalah. Yang penting kita pastikan keselamatan. Keselamatan tu yang sangat utama. Nak guna. Panggil kakak ke abang ke kalau ada kat rumah. Ya, betul. Tak pergi mana pun PKP ni kan, cikgu. Boleh jadi aktiviti keluarga ni. Aktiviti keluarga, betul. Okey. Jadi bila kita dah gunting, minta maaflah cikgu, saya memang teliti sikit benda-benda macam ni. Okey. Tapi yang bagusnya dekat sini kita ada melibatkan kemahiran psikomotor kita untuk ancam murid-murid kita kan. Psikomotor. Pergerakanlah, melibatkan pergerakan. Okey. Sebab sekarang ni minta maaf ya, Ilya, ada anak-anak zaman sekarang. Anak-anak zaman sekarang ni dia hanya menghadap telefon, gadget saja. Kurang aktiviti yang melibatkan psikomotor. Nak belajar di luar pun betul tak boleh, betul kan? Keluar-keluar terhadlah, terhad. Jadi aktiviti-aktiviti sebegini sebenarnya membantu proses perkembangan pertumbuhan anak-anak tu sendiri, betul. Macam pakar kesihatan kanak-kanak pun. Betul, tapi itu betul cikgu, membantu pertumbuhan minda mereka. Baik, saya dah siap. Cikgu punya giliran. Okey, tak apa. Okey, cuba kita angkat. Kita angkat pula. Tada. Okey. Tengoklah jari siapa yang runcing. Kecil je. Okey. Seterusnya tu adik-adik kita dekat dalam talian hasil tangan mereka. Kak Lina tengok boleh? Macam mana? Amir Ansyah punya besar sangat tangan. Tahu itu mesti tangan, bukan tangan itu, mesti sayang. Tangan yang di sebelah tu ini. Itu mesti bukan tangan dia tu, itu tangan yang di sebelah tu. Sama warna hijau. Sama. Itu tangan ibu dia tu. Okey, baik. Okey, yang lain boleh angkat tak tangan sama-sama? Kak Lina nak tengok. Dah siap dah. Dah siap dah. Okey, baik. Siapa punya? Afan? Akila dengan Ifa, Amani, Adina ada. Okey, baik. Cikgu. Baik, seterusnya kita akan ambil satu bahagian saja. Mungkin bahagian atau bahagian Eli pilihlah yang mana yang sesuai. Okey, ibu jari dan juga jari kita yang kedua ni. Jari untuk telunjuk. Ataupun kalau saya boleh tengok contoh yang tu. Okey, yang ni ada satu. Tadi satu bahagian ibu jari. Ibu jari ke ni? Saya pun dah confused tu sebab jari dia betul-betul besar. Ni mungkin kesan selepas hari raya korban lah. Mana satu ni? Ibu jarilah saya anggap sebab dia besar sikit. Kita tampalkan untuk warna yang berbeza. Kita gunting, tampalkan untuk warna yang berbeza. Kenapa kita buat warna yang berbeza tu? Sekejap lagi saya akan mudahkan. Okay. Selepas kita tampal, Ellie pun gelak dah, confused dah. Macam itulah, mana saya boleh jadi kelingking kot. Okey, selepas tu tampal. Okey, kemudian kita ambil straw. Okey, kita ambil straw kita untuk kita jadikan sebagai dia punya tulanglah. Tulang. Okey, as a bone untuk dia untuk kita gerakkan kita punya tangan kita ni. Okey, tangan robot kita nak buat ni macam tangan robotik lah. Cuba kalau kita kita ada macam contoh ni ni idea kasarnya dulu. Sekejap kita buat sama-sama. Okey, sebab bila kita letakkan straw di belakang sebagai tulang, kita boleh tarik-tariklah. Jari-jari tu kita boleh tarikkan. Okey. Jadi kita ambil straw. Silakan. Kita ambil straw. Okey, ni ada yang di talian pun. Penyedut minuman. Penyedut siapa ada? Minuman. Okey.
Ini siapa? Boleh gunakan yang terpakai ya. Dalam masa yang sama kita jaga alam sekitar. Betul. Kita tak semestinya plastik. Okey. Okay. Macam tadi kita belajar geografi tadi tu, kita teroka geografi pun sama juga jaga alam sekitar. Baik. Tengok adik-adik dalam talian dah ada sediakan penyedut minuman masing-masing. Kak Lina nak tengok boleh? Tu dia. Mana Ifa punya? Ifa ada penyedut minuman tak? Abang ni sabar, tak siap lagi. Okey, dia terangkat dah. Okey, baik. Okey, kemudian sekiranya sudah, okey, kita boleh potongkan. Okey, potong. Silakan Lili. Kecil-kecil ya. Kita sebab kita nak jadikan dia sebagai tulang dekat bahagian ni, macam tulang lah. Dia macam robotic hand lah. Okey, macam tangan robotik lah untuk kita tarikkan dia. Jadi ikut saya sinilah. Ini yang bahagian atas tu boleh ikut ruas kita, kecil je lah kan. Okey. Satu-satu ni. Okey. Faham? Okey. Hati-hati ya, sekali lagi hati-hati penggunaan dia. Untuk penggunaan gunting. Sebab kadang-kadang kalau kita potong penyedut minuman ni terlampau laju nanti dia boleh terjatuh jauh, terpelanting. Boleh cedera. Okey. Jadi pastikan adik-adik yang nak menggunakan bahan tajam seperti gunting ataupun pisau diawasi oleh orang dewasa. Ya, betul. Tak kisahlah ibu bapa ke, kakak, abang, kawan jiran pun boleh juga kalau buat sama-sama kan? Ya, betul. Okey. Allahuakbar. Itu yang saya maksudkan tu. Dia kena berhati-hatilah. Jadi betul. Okey, jadi Kak Eli dah potong dah bahagian penyedut minuman Kak Eli. Jadi seterusnya kena buat apa, seterusnya, cikgu? Seterusnya ialah kita akan memasukkan kita punya dulu. Kita masukkan dulu. Kalau kita tampal dulu nanti kita susah sikitlah kita hadapi kesukaran untuk kita masukkan kita punya benang ni. Okey, jadi kita lebih baik kita masukkan awal-awal. Masukkan awal-awal. Okey, jadi pilih warna hijau lah. Okey, boleh. Tenggelam pula, tak apalah. Jadi masukkan macam mana cikgu, masuk je? Ya, masukkan. Okey. Sekali lagi kat sini kemahiran juga sebenarnya. Kita motor skill kan, kemahiran motor kita untuk memasukkan sesuatu ke dalam ni eh. Allahuakbar. Dah terjatuh dah saya punya. Okey. Sementara Kak Eli dan juga adik-adik dalam talian melakukan aktiviti tangan robotik ni, nama dia tangan robotik cikgu ya? Jadi kita berehat seketika cikgu. Boleh. Dan kembali selepas ini harapnya tangan robotik kita dah siaplah ya. Dan kita akan saksikan hasil daripada adik-adik dalam talian juga tangan robotik mereka. Kembali dalam teroka selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, isi padu cecair boleh diukur menggunakan alat penyukat yang tersendiri. Contohnya, silinder penyukat dan bikar penyukat. Seronok pula saya main tangan robotik saya ni cikgu. Kembali di teroka di Didik TV KPM bersama dengan Kak Eli di sini dan juga Cikgu Rauf serta adik-adik dalam talian yang sama-sama meneroka mata pelajaran matematik STEM hari ini dengan topiknya adalah isi padu cecair. Yeah. Tapi tadi kita ada melakukan sedikit aktiviti penerokaan dalam membuat tangan robotik. Ya. Jadi ini hasil yang kita nak saksikan cikgu kan? Kita gerak-gerakkan sikit dengan adik-adik atas talian kita. Macam mana dia boleh bergerak ni cikgu? Sebelum kita tunjuk belakang ni yang hasil dia ni, kita nak saksikan adik-adik punya dulu. Okey, silakan. Adik-adik tengok tu. Dah gerak-gerak dah tangan macam Iron Man pula tangan. Baik, siapa? Cikgu, kita mulakan dengan siapa cikgu dah tengok? Kita tengok dulu daripada Afan. Mana Afan punya? Afan. Okey. Afan punya? Afan punya ada warna-warni ke tu? Ada warna biru, ada warna ni. Okey, Ifa punya? Terima kasih. Ifa punya? Tunjuk tangan sayang. Ifa. Okey. Ada? Ifa punya tangan ada tak? Okey, baik. Semua dah angkat dah tu. Ya, Amani ada warna biru. Jingga, Adina warna apa tu sayang? Kak Eli tak nampaklah. Kuning dengan merah. Amir Ashraf hijau kuning.
Akila. Merah kuning. Wow, itu macam bendera Selangor tu. Hebat ya. Okey. Baik. Jadi kita tunjukkan di belakang dia, di sebalik tangan yang bergerak ni ada apa sebenarnya Kak Lee? Satu, dua, tiga. Tak apa, cikgu. Okey. Jadi di belakang ini kita dah ada punya sistem sokongan dia, support sistem dia. Macam kalau kita ni tangan kita ni tulanglah sebagai yang jadi penggerakkan dia. Okey baik. Nampak kat situ. Baik, sekarang ni Eli, kita nak pergi kepada perkaitannya. Apa kaitan dia dengan isi padu cecair ni? Isi padu cecair ni. Macam dah jauh sangat dah ni. Okey baik. Tangan kita ni Tuhan ciptakan ada lima jari kan? Betul. Ada lima jari. Dan nombor ni pun sebenarnya kalau kita mula asas mula-mula belajar mengira masa kita kecil-kecil dulu, kita akan diajar 1 2 3 4 5 kan? Sampai 5 lah biasanya sebelum pergi pada 10 tu. Okey. Jadi kita sebenarnya kalau kita tengok angka perkaitan kita tadi, 1 liter sama dengan 1000. Jadi 1000 tu ada 4 digit ya. Empat digit. Jadi 4 digit maksud kita untuk yang kali ini kita gunakan 4 jari sajalah. Okey. Jadi kita sembunyikan jari kita yang terakhir ni. Kita boleh lipatkan. Kita gunakan 4 jari ni saja ya. Guna 4 jari. Kita sembunyikan yang ni. Kita gunakan 4 jari saja. Kenapa 4 jari kita guna yang ni? Sebab 1 liter sama dengan 1000 mililiter. Jadi kita guna 4 jarilah. Okey. Di jari yang bahagian pertama ni, kita namakan dia sebagai jari liter. Okey, jari yang bahagian pertama ni jari liter dan tiga yang lain ini sebagai mililiter. Okey, ini liter dan ini mililiter. Okey. Jadi bila kita nak nak tukar kita nak tukar unit. Okey, contohnya 1 liter kita nak tukar. Jadi 1 tu kita letakkan pada rumah liter dekat sini 1. Okey 1. Kemudian dari tiga jari ni tak ada nombor. Okey tak ada nombor, tiada digit. Kita cuma tambah sifar sajalah. Sifar. Okay. Jadi dia akan jadi 1000 lah, 1000 lah. Sebab 1 sifar. Okey. Macam tu eh. Okey. Jadi itu kita kaedah yang mudah Kaedah yang mudah membantu kita untuk kita menukar unit dia. Baik. Jadi tapi yang penting kena sorok satu jari. Iya. Kerana 1000 ada tiga sifar. Seribu ada tiga sifar. Kemudian satu inilah. Okey. Okey. Kecuali kalau kita melibatkan yang besar sikit mungkin kita boleh gunakan 5 lah. 5. Kalau buka kita satu. Ada ni kalau jadi nombor yang lebih besar. Lah. 10,000. Baik. Sekarang kita cuba kita buat berdasarkan itu kita cuba buat aktiviti sikit. Okey boleh. Ini akan penambahan. Okey, kita tengok dekat skrin paparan skrin. Ini melibatkan penambahan sebab kita nak tengok jelas faham apa yang cikgu cuba sampaikan. Okey dekat sini saya tengok situ. Okey. Jadi kita ada 670 ml tambah 300 mililiter. Jadi adik-adik di rumah ada juga di talian akan buat juga ke cikgu? Ya. Saya tak nak bagi cara dulu sebab tadi saya dah tunjuk mentionkan kaedah yang mudah. Tunjukkan kaedah yang mudah. Kita nak tengok sejauh mana anak-anak murid kita ni dia punya menggunakan dia apply kaedah tersebut. Kaedah pemahaman yang ditunjukkan tadi. Baik. Biar mereka let them explore teroka sendiri. Mereka teroka sendiri. Okey cuba. Silakan. Kita cuba dulu 670 ml menggunakan jari himat ni. Jari himat. Jari sakti. Okey cuba. Semua berdiri di atas salian ya. Kita cuba. Okey. Ya mereka kalau kita gunakan istilah inquiry ya. So ini adalah kaedah pembelajaran secara inquiry. So mereka teroka sendiri. So macam saya kita mengajar macam pendekatan ini dibawa oleh pusat STEM negara. Di situ murid belajar melalui proses inquiry. Mereka meneroka sendiri. So ini adalah kaedah dia. Sebab kita sekadar bagi saja masalah. Bantu. Bagi masalah dan biar mereka selesaikan. Okey. Baik, kita tengok rasanya murid-murid. Silakan. Kalau sudah ada yang boleh dapat penyelesaian masalah kepada ini. Siapa? Angkat tangan. Angkat tangan sakti. Amani macam dah angkat Akila dah tu. Ke? Mungkin Akila. Akila. Akila, cikgu. Akila ke Amani, cikgu? Akila. Akila. Okey, baik. Akila dulu. Apa ya? Berapa Akila dapat? Jawapannya ialah 970 ml. 970 ml. Maksudnya Akila menggunakan kiraan di tangan ni
Okey, baik. Okey. Jadi jawapan dia kata 970 ml. Okey, boleh. Baik, kita cuba kita tengok cuba buktikan betul ke kaedah jawapan yang diberikan oleh Akila. So kita ada 670 ml. Okey. Masih eh Eli saya pergi ke depan boleh. Boleh silakan cikgu. Boleh eh? Okay. Saya bantu ke? Okey, sekejap eh. Cikgu nak saya boleh, paskan nombor apa? Yang di atas ni. Okey, yang di atas tiga, ni. Okey. Okey, sekejap eh. Cikgu punya tapak tangan baru nampak. Ni tapak tangan cikgu paling besar sekali. Okey. Baik, kita ada 670 ml. Kita ingat, yang bahagian ini ialah bahagian liter, bahagian ini adalah bahagian liter dan mililiter tiga ni lah. So sekarang soalan kita ialah mililiter. Jadi, letakkan 670 pada bahagian mililiter. 6 kat sini. Okey. Kemudian 7 di sini. Ini kenapa kita letak di bahagian tiga jari ini? Ini tiga jari ini ialah mililiter eh. Okey. 670. Okey, kemudian kita nak tambahkan dengan 300. Cikgu pilih nombor berapa? Alamak cikgu dah lupa dah. Dia melekat eh. Okey, tak apa. Okey. Okay. Allahu akbar. Okey, tak apa cikgu. Okey, 300 kita letak sinilah. 3 eh. Sifar. 3. Okey, satu lagi sifar. Itu nombor apa tu Kak Eli? Itu nombor 4. Lagi satu Kak Eli. Nombor satu lagi ambil. Nombor? Ada tak sifar Kak Eli? Oh, sifar ada. Okey. Okey, boleh tak? Okey. Jadi kita bila kita ni kita pastikan kita berada pada kedudukan yang betul eh. Sementara Kak Eli tolong saya tu. Yang ini ialah liter, yang warna coklat ni mililiter. Okey. Jadi kita pastikan. Terima kasih. Sama-sama. Okey. Jadi tambahkan dekat sini. Okey. Baik. Jadi kita dah ada dah dekat sini. 670 ml tambah dengan 300 ml. Jadi bila kita menambah, masih lagi kita mengikut nilai tempatlah. Sifar tambah sifar, sifar 7 tambah sifar 7, 6 tambah 3, 9. Jadi jawapan daripada Akila tadi ialah 970. Jadi jawapannya ialah betul. Pandai. Okey, baik. Okey, cikgu. Ya. Saya rasa bure-bure pun mungkin boleh faham dengan pembelajaran dan kaedah yang cikgu tunjukkan seperti di depan ini. Jadi kita mungkin nak minta sebab kita kesutukan masa cikgu. Kita minta cikgu rumuskan secara keseluruhan. Boleh cikgu? Boleh, tak jadi masalah. Silakan kita ke meja sini cikgu. Okey, baik. Okey, sebelum kita pergi kepada rumusan sedikit ya, Kak Eli ya. Untuk aktiviti kita tadi, kalau melibatkan tambah tadi misalnya contohnya di tengah-tengah tu ada membawa kepada 1000, so dia dah pergi kepada jari yang pertama ataupun yang kedua lah. Okay. Maksudnya pergi kepada liter tadi lah. Okay. Jadi itu adalah bahagian liter. Okey. Okay. Baik. Okey. Jadi itu dia secara keseluruhan mungkin cikgu boleh kongsikan atau rumuskan untuk adik-adik di rumah juga dalam talian bagi mata pelajaran hari ini. Okey, baik. Untuk kita pada hari ini, apa yang kita dah lalui tadi, yang proses yang pertama ialah kita memahami dan mengetahui tentang perkaitan liter dan juga mililiter. Hubungannya iaitu 1 liter bersamaan dengan 1000 mililiter. Tadi juga kita dah sentuh sikit pecahan tadi, macam 1/2 daripada liter ataupun setengah daripada itu, separuh daripada itu ialah 500 mililiter. Okay. Itu satu, yang pertama. Kemudian yang kedua, yang saya nak kongsikan di sini ialah cara ataupun bagaimana proses strategi yang berbeza, strategi yang pelbagai untuk kita menyelesaikan masalah tambah bagi unit liter dan mililiter. Dia tidak satu rigid lah ataupun fix hanya ada satu cara saja, satu kaedah saja. Tak, pelbagai. Ada banyak lagi yang kita buat cara, kaedah, strategi yang kita boleh teroka untuk dapatkan perkaitan antara liter dan mililiter. Baik. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Rauf. Sama-sama. Di atas perkongsian ilmu dan juga aktiviti yang kita jalankan pada hari ini. Kita teroka hari ini sama-sama dengan adik-adik dalam talian juga. Harapnya segala ilmu dan informasi dikongsikan dapat manfaat untuk kita pada masa akan datang. Adik-adik pun boleh faham bagaimana nak kira mililiter kepada liter. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah dalam teroka di Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye. Bye.
Didik TV KPM.